Jangan lupa like dan subscribe gratis, nggak bayar. Wabarakatuh, balik lagi sama NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Jadi hari ini kita kedatangan mobil R3, pengen ganti muffler, tapi sistemnya sistem bolt on. Jadi knalpot standarnya dibuka dari ujung baut. Di sini ada baut, dua, bikin bolt on pipa baru. Terus mufflernya pakai HKS yang semi, enggak terlalu adem dan enggak terlalu keluar. Untuk resonator masih pakai resonator standar. Coba kita lihat, ini lagi proses pengelasan. Bikin bracket ya, Mang? Oh, itu kurang naik, Mang. Naikin dikit. Naikin dikit. Naikin lagi dikit. Nah gitu. Untuk resonator kita juga jual, kita bikin produk dari kita sendiri. Ada resonator yang tipenya tipe kering, ada yang tipenya tipe ngebas. Nah, di sini gua bakal spill tipenya yang tipe kering. Nah, di sini dia tipe kering tuh modelnya model bintang. Jadi di tengahnya tuh ada bintang seperti ini, teman-teman bisa perhatiin. Nah, ini bagian yang ke mesin, ini bagian yang keluar. Tipenya tipe ke apa ya, tipenya tipe kering ini. Nah, kalau untuk tipe ngebas gue pakai saringan kayak gini modelnya. Ini tebel banget saringannya, 0,8 stainless full. Kalau stainless tuh apa, anti karat, jadi dia untuk jangka 2 tahun 3 tahun itu masih kuat banget. Materialnya stainless 201. Nah, seperti ini. Nanti ini kita poles. Tapi kebanyakan sih nggak gue poles karena apa, ciri khas dari bengkel kita kayak gini. Ini kita lagi ready banyak, lagi kita bikin produksi untuk knalpot mobilnya, muffler kita ada dari apa sih ini, Omega. Terus spoon juga ada dua model, ada yang spoon model kering. Kalau spoon model kering tuh seperti ini, teman-teman bisa lihat sarangannya sarangan bor. Nah, kalau tipe ngebas sarangannya sarangan lebih padat. Terus ada gas bullnya juga. Kalau ini free gas bull. Untuk HKS Gronel, HKS yang paling adem, obatnya knalpot biar adem ya ini. Kalau untuk matic kita juga buat juga dari NK Racing muffler. Untuk matic-an tipenya kayak gini, bisa teman-teman lihat. Dia inletnya tuh inlet 26, terus sarangannya ini 35. Jadi untuk yang standaran enak banget suaranya pasti. Kita stok lagi banyak banget. Gas bull juga kita ada, gas bull yang biasa kita ada, terus gas bull yang putih juga ada. Di sini ada gas bull putih, tuh gas bull putih. Untuk dieselan juga ada, ini dieselan. Ini GS Racing yang kemarin gua pasang di Innova Ribbon cumi-cumi. Nah, ini kayak gini nih. Nah, kayak gini nih modelannya. Oh, kayak gini. Ini biasanya cumi-cumi, Pajero, Innova Ribbon, terus VNT, Fortuner pakai ini.
Halo muffler kita variasi, ada yang harganya 500, ada yang harganya 600, ada yang harganya 900. Untuk 900 modelnya model Zebring kayak gitu, untuk mobil-mobil CC besar. Kalau untuk Ayla-Ayla aja di sini ada yang 500, ada yang 4,5. Yang 4,5 juga ada. Leheran knalpot motor juga kita ready banyak. Oke teman-teman, langsung aja ke bengkel kita, Maps-nya NK Racing Knalpot. Maps-nya NK Racing Knalpot, di TikTok-nya Niaga Pangestu, terus IG-nya NK Racing Knalpot, terus apa? YouTube-nya NK Racing Knalpot. Bengkel kita buka 24 jam sesuai janji. Jadi ini kita lagi ada janjian. Nah, kalau janjian kita buka malam, tapi kalau nggak ada janjian kita buka sampai jam 5. Sekian dari gua, tonton terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.